A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Qad rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatal muqarrabin. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kak Salwa yang membuka bicara untuk kuliah-kuliah yang diadakan. Memang saya rasa kuliah ni kalau tak ada dia tak ceria. Kadang dia tak ada maknanya. Sebab dia yang memaknakan perkara-perkara yang ada dalam program ini, sama ada segi pengumuman-pengumuman, kemudian buku-buku yang diperlukan, ya. Semoga Allah SWT sentiasa memberikan kesihatan kepada ahli jawatankuasa yang menguruskan, ya, program-program ilmiah, dan sentiasa memberi keberkatan, ya, dalam kehidupan mereka. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hormati Allah SWT, kadang kita rasa kita ni tak ada apa-apa sebab kita tak mengajar, ya, kita tak jadi ustazah, tak jadi ustaz, rasa kita rendah diri sangat, ya. Tetapi sebenarnya untuk mencari pahala ni cukup senang. Allah Ta'ala memberikan ruang kepada kita, walaupun kita tak mampu untuk menyampaikan ilmu, tetapi kita menyediakan prasarana kepada ilmu itu juga suatu kelebihan yang sangat luar biasa. Bukan senang nak bagi komitmen penceramah, senangnya lah 9.30 dia datang, pukul 10.30 dia lari balik dah. Ha, dia boleh balik. Yang mengurus tu pukul 8 dah sampai, pastikan, ya, dewan tersedia, aircon pasang. Kalau panas dia orang lari tak nak datang. Ha, lepas tu penuh lagi nak pastikan penceramah ada tak ada. Ha, dah dijadualkan dia tiba tak ada. Kalau ada pengganti automatik senang sikit. Ha, kalau ada pengganti otak, tak ada pengganti, ha. Itulah yang kadang saya melihat, memang penghormat mereka sangat besar. Saya terima kasih Kak Salwa dan tim yang menguruskan program-program seperti ini. Jadi saya sampaikan salam kepada ustazah. Ya, pagi ini dia tak dapat untuk hadir kerana ada komitmen lain yang tak boleh nak dielakkan, ya. Macam semalam hari Senin, tiba-tiba mesyuarat dengan Jaiz untuk bagian apa ni, khutbah. Sebab dia lah salah satu-satunya wakil untuk jatuhkan kuasa khutbah Negeri Selangor. Yang lain semua lelaki, dia seorang perempuan. Jadi kalau dia tak datang jadi kadang itulah benda-benda melibatkan kepada urusan resmi itu tak dapat dielakkan. Jadi terima kasih bagi ruang pada saya untuk menggantikan, ya. Walaupun saya tak sama macam ustazah, memang takkan sama. Kok mana pun tak boleh sama, sebab yang pertama dia perempuan, saya lelaki, ya. Tapi insyaAllah untuk menjana ilmu, ya, biasa kami bincang bersama dan banyak ilmu-ilmu apa ni, perkara-perkara fiqah pun biasa saya akan refer pada saya bincang, ya, apakah betul atau tidak, supaya apa yang sampaikan itu memberi manfaat kepada masyarakat. Baik, tuan-tuan, puan-puan, mata Allah SWT yang hadir di dewan ini dan juga yang mungkin ada live, ya, ataupun nanti buat rekod dan sebagainya, kita sedang membincangkan tentang fik wanita yang memang orang nampak bila fik wanita dia nampak darah aja, ya. Sebenarnya fik wanita ni luas, ya. Semua perkara hukum akan fik wanita yang berkaitan dengan wanita kita boleh dikategorikan sebagai fik wanita. Contoh bab taharah, cara bersuci. Bila bersuci, antara lelaki dan wanita ada perbezaan. Sebenarnya ustazah bincangkan tentang wuduk wanita bagaimana. Kemudian mandi, ya, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Mandi bagi lelaki senang je, ya, tapi bagi wanita banyak perkara yang perlu dilihat, ya. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan nak bermain dengan darah ni. Bukan nak bermain, kita nak main dengan darah itu tidak, tetapi kita berurusan dengan darah yang kadang tidak menentu, ya. Saya memang tak pernah keluar darah lah, ya. Darah tu kalau dia orang kata ambil darah, ha, yang tu keluar darah. Tetapi darah ni memang suatu perkara yang lazim dengan kita dan kita tidak perlu merasa panik, ya. Dan panduan-panduan syarat ini kita jadikan ia sebagai suatu yang disesuaikan dengan diri kita. Sebab bila berkaitan dengan kehidupan, memang tidak ada yang sama.
Contohnya kalau bermula satu hari bulan, mesti habis hari yang ke-14. Sama je semua. Cuma kalau anak-anak beranak yang wanita, semula satu hari bulan 14, tak ada. Dia akan berubah. Mungkin bulan ni satu bulan, bulan depan jadi bulan lain, bulan lain. Jadi kitalah yang menentukan status diri kita. Ya, selalu orang tanya ustazah, dari pokok saya, dah tanya saya lah kan pasal wanita. Kadang-kadang bila tanya pun yang jawab saya, ya, saya kata tak apalah, saya boleh tolong jawabkan. Buat ustazah tak dapat nak jawab, ada meeting dan sebagainya. Masalah apa ni? Masalah wanita. Okey, masalah wanita kalau saya jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh, nanti tunggu saya terima kat dia, jawab semula. Ya. Jadi itulah situasinya, kita yang menentukan status diri kita. Ya. Tak boleh nak kiaskan dengan orang lain. Dan ilmu yang kita pelajari ataupun kita yang ustazah adalah berkaitan dengan panduan bagaimana kita nak menentukan kita ni, ya, statusnya bagaimana, sama ada dalam haid ataupun sudah suci. Baik, tentang haid, apakah yang dimaksudkan dalam haid? Ya? Jadi bila berkaitan dengan haid ni, ada dua entiti yang selalu membincangkan tentang definisi haid. Satu daripada sudut hukum syarak, yang kedua daripada sudut perubatan. Sebab kalau dalam sudut saintis perubatan ini, darah haid juga merupakan satu perkara yang sangat penting. Kalau dalam sudut fiqah, ia berkaitan hukum hakam. Yang pertama sekali kita dah bincangkan, bila masuk darah haid ni, mesti dia dah mukallaf. Kemudian dia ada hukum berkaitan dengan taharah, ada berkaitan dengan kewajipan solat. Bila kewajipan solat, masa haid tak boleh nak solat, bila suci barulah boleh solat. Cara bersuci pun berbeza. Kalau bersuci biasa tak ada darah haid, kita basuh bersihkan itu saja. Tapi bila ada haid, kena tunggu bersih. Bersih itu pula ada dia punya pendetilannya. Dah kering barulah mandi, dan mandi itu bukan mandi biasa, tetapi kena niat mandi hadas besar. Kan nampak tu kan segi implikasinya. Sebab itulah darah haid ini adalah darah yang mengalir keluar daripada kemaluan wanita, daripada rahimnya secara semula jadi. Bila dikatakan ia semula jadi, maka kalau darah tu keluar, bukan sebab semula jadi. Contohnya disebabkan pembedahan. Ya? Ataupun disebabkan faktor-faktor yang dilakukan oleh manusia sehingga menyebabkan keluar darah. Ya? Contoh, mengambil hormon yang terlalu banyak, bukan pada tempohnya, menyebabkan darah tu keluar. Jadi itu tidak dianggap sebagai darah haid. Dia keluar semula jadi. Keluar darah tersebut pada masa yang tertentu. Nampak? Dari masa yang tertentu, bukan semua masa. Sebab itulah bila kita nak tentukan darah tu dah haid atau sebagainya, kena tengok. Nanti ada 5 perkara yang perlu kita lihat untuk menentukan darah yang keluar itu darah haid ataupun yang lain. Ya? Apabila seorang wanita telah mencapai umur tertentu, ia tidak keluar kerana penyakit atau kerana kelahiran anak. Jadi darah yang keluar semula jadi bagi semua wanita pada masa-masa yang tertentu sahaja. Dan sifat-sifatnya pun ada yang secara khusus berbeza dengan darah-darah yang lain. Itu definisi darah haid daripada sudut fiqah. Namun daripada sudut perubatan, ya, walaupun saya bukan doktor, tapi saya menakalkan dalam buku ni, kata ustaz ni pandai-pandai, bukan doktor nak cerita pasal perubatan, tapi nak sharing the knowledge. Dalam buku ni dikatakan darah haid ialah kematangan hormon menyebabkan kematangan sistem reproduksi. Ya. Maksudnya haid ini ada kaitan dengan keboleh hamilan seseorang wanita. Ya. Betulah kalau seorang yang subur, ya, dia punya kitaran haid itu dia teratur. Ya. Jadi kalau siapa-siapa yang mungkin lama tak dapat anak, lama tak diberikan rezeki anak itu, mungkin kena cek balik bagaimana sistem reproduksi itu. Sebab kalaulah sistem haid itu kitarannya ikut orang kata kebiasaan baik, ya, maka sistem peranakan dia dalam keadaan yang baik. Ya. Jadi bila berlaku persetubuhan, berlakunya persenyawaan, maka mudahlah untuk perempuan tersebut mengandung. Di sisi perubatan, dia kaitan dengan reproduksi. Sebab itu ini juga perlu diberitahu kepada anak-anak wanita ini.
Apa implikasinya kalau dia tak jaga? Ha. Dia suka-suka je, orang kata hidup nak seronok-seronok. Ya. Kalau anda kahwin tahulah, memang bersama lelaki perempuan itu seronok. Ya. Tapi implikasinya, kesannya ialah menyebabkan perempuan atau wanita tadi boleh mengandung. Bila mengandung, inilah yang menjadi satu persoalan yang besar. Kalau mengandung tanpa nikah, maka ia menjadi zina. Dan anak itu jadi anak zina. Bila anak zina, tak tahu ayah dia siapa. Mungkin tahu tetapi tak boleh nak dibinkan. Jadi, tak silap saya 2 minggu lepas, ya, ada orang WhatsApp kat saya. Nak tanya Ustazah, apa masalahnya? Saya kata berkaitan status dia. Dia sedih. Bila dia tahu umur dia 21 tahun, dia nak berkahwin, dia anak angkat. Bila dia tahu pula anak angkat itu bukan sebab biasa, tapi sebab dia anak luar nikah. Perempuan, betul. Lelaki dia tak ada masalah sangat. Sebab dia tak perlukan wali. Kan, lelaki nak kahwin-kahwin je lah. Mak ayah tak restu pun jalan je. Tapi bagi wanita, kerana nak jaga kedudukan wanita, perlu ada wali. Ya? Bila wali situlah bawa dia kena pasti. Dia ayah anak angkat. Anak angkat tak boleh wali. Wali, bila diceritakan balik, walaupun dibinkan dengan bin ayah dia yang biologi, tetapi dia anak luar nikah. Dia macam mana, dia sedih, ustaz macam ni, macam kenapalah mak ayah dia buat macam ni, kenapa mak angkat dia, keluarga angkat dia tak bagi tahu. Jadi saya kata the past is already past. Yang lepas-lepas tak boleh nak perbaiki, tak boleh selesai. Ya, terimalah hakikat itu yang berlaku dan yakin apabila Allah Ta'ala berikan sesuatu, ada kebaikannya. Contoh, bila dia dibinkan dengan ayahnya, walaupun hukumnya tak boleh, itu bukan salah anak, adalah salah si ayah dia. Tapi kebaikan untuk dia, dia mudah untuk urusan. Dia pun tak rasa malu dengan kawan-kawannya bila dia ada bin dia. Kesilapan mak ayah dia. Tapi kebaikan untuk dia, okey, satu part, dia orang kata ada kebaikan untuk dia. Kan anak sekarang kan, bila anak tak santaran dalam IC, kosong. Orang tanya, mana ayah awak? Kenapa tak tulis nama ayah? Orang semua ada ayah. Itu tampak kebaikan dia. Yeah. Yang kedua, bila ayah angkat tak beritahu situasi keadaan bagaimana, persoalannya adakah ketika kanak-kanak bila tahu masa itu, awak sudah bersedia untuk menerima hakikat? Kerana anak-anak yang tak boleh nak berfikir, kan, tak boleh orang kata realiti kehidupan dan bagaimana. Jadi at least tahu begini, you all dah matang, waktu yang diperlukan, ok tak perlu. Jadi kita akan lebih rasional untuk memikirkan. Jadi go ahead, jangan fikirkan yang lepas. Okey, patah balik, itu bukan Pak Feka. Tapi nak ceritanya, inilah ya, perlu kita tekankan kepada anak-anak kita, ya, tentang kesan apabila kita tak jaga di sini. Bila dah hit, maksudnya awak kena jaga jaga kehormatan, ya. Jangan terlalu bebas dengan siapa-siapa yang bersama dengan awak. Mungkin anak-anak tak faham, dia main-main je, ya. Dia sekarang di YouTube ke di mana, ya, video lucah boleh dapati mudah-mudah. Mungkin anak, mungkin 9 tahun, 10 tahun, dia tak boleh pergi, dia nak cuba-cuba lelaki perempuan, adik-beradik, tiba-tiba mengandung. Jadi kalau mak ayah tak tekankan, tak beri perhatian kepada mereka, bagaimana bayangkan, ya, remaja yang usia 12 tahun dah mengandung, ya? Macam mana nak letak muka mak dan ayah ni pula? Mak ayah pula jenis tak boleh nak terima hakikat, ya? Tak boleh nak terima perasaan malu tadi, kan? Jadi akhirnya inilah anak-anak yang menjadi mangsa kepada penderaan, dibuang, menjadi masalah masyarakat, bunuh diri dan macam-macam. Okey, jadi patah balik. Jadi istilah saya ini maksudnya bila wanita itu sudah datang haid, maksudnya sistem peranakan dia sudah matang dan dia boleh mengandung, ya. Ketika itu ovari berupaya mengeluarkan telur dan disenyawakan, dan sekiranya persenyawaan tidak berlaku, lapisan dalam rahim iaitu endometrium yang pada mulanya menebal akan gugur sebagai darah haid. Rupanya darah haid ini adalah apa dia? Iaitu hormon-hormon yang ada dalam rahim yang tak jadi bersenyawa, tak jadi anak, tak jadi janin.
Kan kita selalu kan kalau tengokkan dia punya kromosom, bukan berjuta-juta ada buku di situ, satu je yang boleh bersenyawa dan menjadi anak. Dan yang tak jadi itulah dia akan gugur dalam bentuk darah. Sebab tu darahnya ini tak sama dengan darah yang ada tubuh badan kita. Ya, biasanya darah dalam tubuh badan kita sifatnya cair. Ya, lepas tu pun tak bau. Tapi kalau darah hit, sifat dia warna hitam, pekat, kadang tebal, ya, kadang bertukul-tukul. Baunya pula, ha, macam itulah. Macam ustaz macam ada pernah dengar. Dan kita biasalah kongsikan. Umur dah tua dah ni, dah 55 tahun. Bincang masalah-masalah macam tu. Jadi itulah perkongsian yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan perempuan sama ada di dewan ini ataupun di secara maya, ya. Baik, kerana itulah untuk darah haid ni dia ada syarat-syarat dia. Memandu orang kata membantu kita untuk mengenal pasti darah itu darah haid ataupun tidak. Sebenarnya saya sudah terangkan. Darah basic dia ada tiga. Darah haid, darah nifas, darah wiladah. Ada tambah lagi darah istihadah dan juga darah fasad. Ada lima lah semuanya. Jadi yang ada hukum makam yang menyebab yang orang kata memberi kesan kepada hukum, ya, iaitu darah haid, nifas dan juga wiladah, kena mandi. Tapi kalau darah istihadah atau darah fasad, ialah darah biasa yang dia tidak memberikan kesan apa-apa terhadap hukum syarat tetap wajib solat, ya, dan kewajipan-kewajipan yang lain. Jadi syarat untuk ini ada lima perkara. Yang pertama, menepati warna darah haid. Jadi kalau kita nak kenal pasti darah haid macam mana, tengok warna dia. Ya. Di mana ciri warna ni, yang pertama ialah dia akan mula dengan warna hitam. Bila keluar je warna-warna hitam, kemudian berubah menjadi warna merah, kemudian berubah menjadi warna coklat, dan seterusnya kuning dan juga keruh. Jadi maksudnya kalau dah warna itu keruh. Warna keruh tahu kan? Nak kata putih tidak, nak kata warna lain tak ada. Jadi dah orang kata macam putih-putih kotor macam tu. Itu dia keruh, maka itu dikategorikan sebagai darah haid. Kenapa? Kalau antara cara kita nak kenal pasti yang kita bukanlah bukan saya lah, termasuk saya kan. Jadi kita ni bersih daripada haid itu ialah bila kita tekapkan kapak pada lendir itu dia tidak ada warna darah, ya, dia warna bersih putih, ya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita timbul persoalan darah ni, tak kira keluar waktu bila-bila, tengok dia punya sifat warna dia. Kalau ada lima warna ni, dia masih lagi dikategorikan sebagai darah haid. Itu yang pertama. Yang kedua ialah darah yang keluar itu ialah pada wanita yang sudah cukup umur dia, ya, umur untuk dia kedatangan haid. Kalaulah darah itu keluar di luar daripada umur haid, iaitu biasanya dalam 10 ke atau 10 tahun ke bawah, ya. Contohlah 5 tahun, ya. 5 tahun masih kecil lagi kan, 8 tahun tak lagi, tiba-tiba keluar darah. Itu bukan darah haid. Kena cek sebab apa dia keluar darah. Takut dia tak tahu dia main-main tercocok keluar darah. Jadi itu pertama tengok umur dia. Jadi umur permulaan haid menurut majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali dan juga Maliki menerangkan bahawasanya sekurang-kurang umur datangnya haid ialah 9 tahun Qamariyah. Ya, bila cukup 9 tahun, kebiasaannya possibility dia sudah kedatangan darah haid. Ya. Jadi kalau kurang daripada umur tersebut, maka kita boleh pegang, ini belum lagi lah. Ya. Dan kita pun tengok, kalau keluar darah juga, tengok sifatnya tadilah. Kalau dia keluar 8 tahun, dekat-dekat lah kan. 8 tahun, tiba-tiba darah keluar dan darahnya tadi ada sifat-sifat darah haid. Warnanya hitam, pekat, bau-baunya pun busuk dan hanyir. Kita boleh kategorikan sebagai darah haid walaupun dia belum cukup 9 tahun. Ya. Bagi kanak-kanak yang tidak bermimpi atau tidak datang haid, umur baliknya ialah 15 tahun. Ini tempoh maksimum. Ya. Kebiasaannya minima dia boleh keluar darah haid 9 tahun. Maksimumnya ialah
sampai umur 15 tahun qamariyah, ya. Jadi lebih kurang kalau anak-anak kita tingkatan 3. Ha. Jadi kalau tingkatan 3 mimpi pun tidak, ya. Lepas tu datang darah haid pun tidak, ha, dia sudah consider sebagai baligh, ya. Dan dikirakan kalau darah yang keluar selepas itu dan menepati sifat-sifat darah tadi, dikatakan sebagai perempuan yang haid lah, ya. Sebab kita tahu haid ini adalah penentu kepada akil baligh, ya. Jadi itulah, memang saya rasa kita kena budayakan anak-anak kita. Bila sampai saja umur ini, kita war-warkan, kita sambut dia, kita besarkan benda ini. Sebab dia mempunyai satu tanggungjawab yang sangat besar. Kalau tidak, dia rasa malu. Aku datang marah inilah. Jadi dengan malu itu, dia tak, kita tak highlightkan pun tentang kewajipan-kewajipan agama dan juga kesan-kesan sekiranya tidak menjaga kehormatan selepas usia tersebut, ya. Kalau hari jadi, saya tahu tak miss kan kita buat sambutan hari jadi, ya. Kat Saluah pun buat lagi kan, yang keberapa kat Saluah, tak payah sebutlah kat Saluah. Ha, kita tak buat, orang lain yang buat. Ha, paling tidak Facebook aku ucap happy birthday. Ha, sebab kita daftarkan bila tarikh lahir kita kan, dia akan ucapkan selamat hari lahir. Dan ini saya, pandangan saya secara personal, memang perlu kita highlightkan. Selalu rapat dengan anak kita, tanya dia dah belum, dah belum, dah belum. Kalau dah, alhamdulillah kita buat kenduri sikit. Lepas tu ada sesi-sesi yang agak serius tentang apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dihadapi, betulkan mindset dia. Jangan rasa malu, tapi ini tempoh yang you dah matang dan you kena lebih matang untuk bertanggungjawab terhadap diri sendiri, ya. Jadi penetapan umur tersebut hanyalah berdasarkan ijtihad dan kebiasaan. Maksudnya apa? Tidak ada suatu nas yang jelas menunjukkan bahawasanya kanak-kanak umur 9 tahun ataupun 15 tahun dia sudah dikira akil baligh. Tak ada. Tetapi ulama ijtihad, ya, kebiasaan dia begitulah antara tahun-tahun ini. Sebab dia dikatakan ijtihad dan juga kebiasaan. Jadi kalau lah berasas kebiasaan, let's say masyarakat kita budak 8 tahun dah, mungkin 7 tahun, eh? Mereka sudah matang dan keluar darah, dan ia juga boleh dijadikan asas penetapan bahawa dia sudah akil baligh, eh? Jadi kebiasaan kanak-kanak perempuan lebih cepat mencapai akil baligh daripada lelaki. Betul kan, kita tengok kan, perempuan kadang lebih matang daripada anak lelaki. Budak perempuan 12 tahun berbanding dengan anak lelaki 12 tahun. Jangan dibanding-bandingkan. Itu memang fitrahnya begitu. Apalah kau macam budak-budak lain tengok. Kawan tu perempuan, dia dah matang. Betulah juga dalam sekolah, ya. Terkadang siapa yang lebih cerdik, lebih pandai, lelaki atau perempuan? Perempuan. Sebab memang fitrah dia, nature dia, perempuan dia akan matang terlebih dahulu. Jadi kalau diukur cara yang sama dengan budak 12 tahun masih nak main-main lagi, jadi memang macam tidak adil. Segi kebijak ataupun orang kata kecerdikan seorang itu diukur tidak menepati tahap perkembangan anak-anak itu sendiri, ya. Jadi lelaki lebih lambat matang berbanding dengan perempuan. Agaknya kenapa? Kalau kita fikir-fikirkan logik lah kan, ya? Hormon adalah penyebab, hikmah dia. Kalau lelaki, ya, umur 12 tahun dia dah matang, fitrah dia apa? Dia akan cari perempuan. Dia akan terdorong terus untuk mencari perempuan. Sebab itulah sekarang ni kalau anak-anak terdedah dengan pornografi sangat bahaya. Dalam keadaan akalnya yang tak mature, tapi keinginannya dah tinggi, bukan dia takut tanggungjawab, dia tak terinfeksi, sangat bahaya. Tapi perempuan dia lebih matang supaya dia lebih bersedia. Jadi kalau ada orang kata sama ada pujukan ke ataupun orang yang mendorong pada dia, dia tahu apa implikasinya. Sebab dia tahu dah kesannya akan mengandung. Bila mengandung ni bagaimana nak mengurus, persediaan dia untuk menjadi ibu bagaimana,
Jadikan itulah wanita itu dijadikan perhatian matang terlebih dahulu kerana peranan dia untuk menjaga dirinya itu lebih sangat-sangat penting. Manakala lelaki, ya, tempoh matangnya itu lebih lewat supaya sesuai dengan tahap umur dia. Ya. Jadi itulah mungkin pandangan saya lah kenapa ada perbezaan di antara lelaki dan juga wanita. Dan juga kalau kita lihat dalam usia yang sudah lanjut, ya, dalam bentuk pemikiran, dalam kematangan membuat keputusan, biasanya lelaki yang lanjut usia ini dia lebih matang berbanding dengan perempuan. Di mana perempuan bila sampai stand umur, emosi dia akan kembali kepada macam anak-anak balik. Ha, jadi tempoh kematangan lelaki itu lebih panjang berbanding dengan wanita. Kerana itulah kepimpinan lelaki ini sangat diperlukan. Memang boleh, tetapi secara fitrahnya wanita biasanya kalau dah usia 50-60 emosinya kurang stabil. Banyak faktor lah, menopause contoh dia. Jadi menopause, hormon dia tak stabil, maka emosinya tak stabil. Bayangkan ketika menopause yang emosinya tak stabil, dia jadi Perdana Menteri. Macam mana keputusan? Kalang keliput. Ha, kalang keliput. Dia berbanding dengan lelaki, dia stabil je tak? Daripada umur dia lewat sikit, dia punya tempoh matang, tapi stabil sampai usia dia lanjut. Sampailah dia orang kata, dah syuyuh, dah nyanyuk, yang tu memang hilanglah kelayakan dia untuk menjadi pemimpin. Ya? Tak ada cerita apa-apa pasal pemilihan raya tau. Tapi ni cerita pasal tahap kematangan seseorang. Ya? Itulah kebiasaannya lelaki, ya, dia lewat. Antaranya, seterusnya, perbezaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya adalah faktor tumbesaran fizikal, akal, rohani, emosi kanak-kanak perempuan berkembang lebih pesat pada peringkat awal. Kan? Emosinya perempuan ini lebih cepat berbanding dengan lelaki. Sifat malu mereka juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan kanak-kanak lelaki yang lebih pada watak kebudak-budakan. Itulah biasa. Ya? Jadi mohon tuan-tuan perempuan, kalau ada anak lelaki perempuan dalam usia, jangan dibanding-bandingkan. Kerana tahap perkembangan mereka berbeza, keperluan mereka juga berbeza, maka kita penuhilah, ya, apa yang diperlukan pada tahap mereka. Rupanya kita kena belajar psikologi juga. Betul, sangat penting kepada ibu-ibu, ya, kepada ayah-ayah. Saya bila bincang pasal parenting, antara ilmu yang perlu tahu diketahui oleh apa yang ilmu psikologi. Apa dia psikologi? Bukan berkaitan anak psycho je. Kita faham bila psikologi, kita nak psycho orang. Senang nak orang kata nak kontrol orang. Bukan. Tapi kita memahami tahap-tahap perkembangan seseorang daripada fizikal dan juga emosi dan juga dari pemikiran dia. Dia kata EQ, SQ kan. Jadi kita kena faham contoh dia. Kalau usia remaja, ya, ada satu tahap di mana anak-anak ni dia mula matang dalam pemikiran. Bila datang pemikiran, dia nak dia buat keputusan. Kita kata apa? Kau ni degil kan nak dengar cakap mak ayah kan? Sedangkan itu adalah dia punya tempoh kepengembangan dia. Jadi bila pengembangan dia, maka kita akan treat dia. Kita akan layan dia sebagainya apa yang diperlukan. Bila dia nak, orang kata pemikiran dia matang, pemikiran yang dia dengar, kita ajak berbincang dengan dia. Kita bimbing dia. Tapi kalau kanak-kanak, dia belum matang lagi, umur 7 tahun, ha, ikut je lah. Jarang kan anak-anak kita 7-8 tahun melawan cakap, diikut je. Tidur-tidur. Jom jalan-jalan. So, kemudian jom kita jarak, jom kita pergi rumah nenek. Alah, banyak kerja lah nak jumpa kanak-kanak. Kan dah nampak dia punya perbezaan. Ya? Okey, jadi itulah tahap umur ini, ya, yang kemungkinan ia berlaku. Jadi kalau nak tengok darah tu dalam umur dia yang sudah mungkin datang darah haid, maka barulah kita boleh kategori sebagai darah haid. Memang anak-anak perempuan masa ni perlu rapat, ya, dengan ibu-ibu yang tahu tentang darah. Kadang dengan ayah dia malu. Ha, memang saya sendiri Ustazah, kalau kebetulan kan anak lelaki yang awal ni 4 orang penuh perempuan, yang lelaki hujung. Ha, jadi 4 ni merapat dengan mana. Jadi kalau sampai tempoh ni, Ustazah akan bagi session 1-to-1, ya, bagi bimbingan macam mana keadaannya, beri keyakinan, ya, supaya dia lebih yakin dengan dirinya. Bakal tadi dia kena berdarah, macam nak mengurus, kotorlah, baulah, macam-macam bila
tidak ada bimbingan. Okey, itu yang kedua ya. Darah itu ada tempoh yang dikatakan sebagai darah haid ya. Baik, kita tanya tadi tentang umur ini dia banyak dipengaruhi ya. Antara yang mempengaruhi ialah faktor pemakanan. Cara pemakanan dan bahan kimia yang terkandung dalam makanan juga memberi kesan kepada umur akil baligh. Jadi kalau hari ini orang kata kalau selalu banyak makan fast food boleh menyebabkan sama ada cepat ataupun lambat darah haid. Ya, sebab bila makanan tu diproses, fast food yang cepat ni dia memang makanan yang tidak sihat. Jadi kalau boleh kurangkanlah ya. Kerana kita ni kadang kalau sibuk, kadang tengok anak-anak, makannya apa? KFC, McDonald's. KFC, McDonald's. Sebab itu yang paling cepat. Ya. Kalau yang lain tu nak masak lambat. Lepas tu nak pilih kadang tak kena selera. Jadi walaupun itu mudah untuk kita mengurus, tapi ini memberi kesan kepada kesihatan. Jadi faktor pemakanan juga akan mempengaruhi. Kerana kita tahu tadi kan, darah haid ini adalah disebabkan oleh hormon. Jadi kalau banyak makanan yang kita ambil yang boleh mempengaruhi hormon dalam tubuh badan kita, maka dia sama ada kita akan lebih cepat ataupun mungkin lambat. Ya. Kemudian persekitaran dan tekanan hidup. Mereka yang sering bergaul dengan orang dewasa atau perwatakan seperti orang dewasa, begitu juga mereka yang sering terdedengah dengan rangsangan seksual seperti sentuhan dan menonton video lucah juga akan mengalami kejutan dan tidak balas yang cepat untuk mencapai umur akil baligh. Ya. Dan ini memang tak dapat nafikan. Ramai anak-anak hari ini dalam usia 12 tahun lelaki pun kadang sudah bermimpi. Ya, sudah bermasa. Apatah lagi terkadang mereka suka apa dia? Melancap, onani. Ha. Sama ada dia sedar ataupun tak sedar. Jadi tuan-tuan perempuan mohon sangat ni hari ini tengok anak-anak lelaki kita sama ada di asrama dan sebagainya. Kalau dah keluar mani, dirangsang begitu, dia keluar mani, maka kena balik. Kadang dia pun tak tahu pun. Kawan dia main-main, mungkin ada yang hari ini kita dikenakan dengan apa? Amang seksual. Ya? Anak-anak muda dirangsang. Sedangkan dia tak tahu apa pun. Jadi bila dia buat macam tu, keluar air mani dengan sifat air mani yang begitu, dengan syahwatnya, maka dia dianggap sebagai sudah baligh. Walaupun umurnya 12 tahun. Begitu je dengan perempuan. Ya. Jadi sangat bahagia dengan ya, telefon dari dia lah. Memang tak ada sekatan langsung, cari dia lah. Kadang yang pop-up itu pun menjadi sebab untuk nak tahu lebih lanjut. Ya. Jadi bukan kita tak nak anak-anak kita menggunakan gadget, itu diperlukan. Tapi how we educate them, ya? Macam mana kita nak orang kata memandu anak-anak. Memang dia akan melakukan silap, ya? Dia akan terjumpa juga benda tu. Lepas tu kita kena rapat dengan mereka dan kita selalu bimbing dan juga beri nasihat, ya? Kerana kalau orang yang terdedah dengan benda-benda seperti ini, dia akan cepat akan balik cepat. Sebab dia akan merangsang hormon ni tadi kan. Okay. Kemudian yang ketiganya adalah faktor keturunan. Keturunan dia memang ini cepat. Faktor genetik. Jadi itu pun boleh juga. Waktulah dalam Islam ni. Ya, dia kadang ada dikatakan sebagai kalau mas kahwin kan. Ada dikatakan mahar misil. Tengok dia kebiasaannya berapa. Dalam keluarga ni biasanya kalau mas kahwinnya RM10,000. RM10,000 lah. Sebab itu memang dalam orang kata kebiasaan dia. Kalau orang ni biasanya macam itulah. Maksudnya dalam syariat juga itu boleh diambil kira. Jadi keturunan juga begitu. Contoh dia kan orang Arab dengan orang Melayu berbeza. Sebab cara pemakanan orang Arab panas. Bila panas mungkin cepat rangsangan dia lebih cepat. Berbanding dengan kita orang Melayu. Orang Melayu banyak makan sejuk-sejuk ikan kan. Bila sejuk pun lambat dah jadinya sikit kan. Orang di Eropah kadang yang sejuk sebenar. Jadi keturunan ini mempengaruhi. Jadi inilah tiga perkara yang perlu kita perhatikan yang menyebabkan umur perempuan kedatangan itu berbeza-beza. Tetapi ulama' telah memberi panduan kepada kita. Umurnya kebiasaannya di antara 9 hingga 15 tahun. Ya, kalau dah cukup 15 tahun, tak datang haid,
maka tetap dianggap sembahyang akil baligh, ya. Jadi selepas tempoh dia datang haid, permulaan dia, dan akhirnya sampai bila dia akan datang haid. Jadi kita kena tahu bila dia bermula dan bila dia berakhir. Jadi selepas tu tak ada haid dah, yang diistilahkan sebagai menopause bagi wanita. Bagi lelaki, tapi sebenarnya tidak ada tu. Kecuali dia memang dah tak berfungsi lah. Kalau masih berfungsi, memang sistem reproduksi dia memang berjalan, ya. Walaupun masih lanjut. Sebab tu kena berhati-hati juga, ya. Sebab kalaulah dia usia lanjut dengan perempuan yang subur, boleh berlaku juga, ya. Tapi kalau dengan wanita yang sudah menopause, memang dia tidak ada, tak akan berlaku. Orang kata sebab dia kilang, dia kilang nak proses anak tu tak berfungsi. Itu istilahnya. Tak berfungsi. Okey, jadi bila tamat tempohnya dinamakan sebagai umur putus haid, ya. Jadi ini juga kita tahu di mana ulama berbeza pendapat tentang tempoh perempuan itu putus haid. Yang pertama ialah dalam mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i menyatakan bahawa kebiasaan, ya, bagi umur putus haid ialah selepas usia 62 tahun. 62 tahun ni qamariyah, ya. Jadi kalau 62 lebih kurang umur ni dalam 64 ke 65. Sebab setahun kalau 350 hari, artinya kalau 35 tahun qamariyah dah jadi setahun lebih. Ya, sebabkan beza setahun ni antara Masihi dengan Hijri ini lebih kurang 10 hari. Jadi kalau 35, macam 350. Jadi kalau 35 tahun, biasa umur Komari dah 36 tahun. 36 pula. Betul, 36 tahun. Jadi kalau 36, 72 tu kira dia dah lagi 1 tahun. Jadi 62 tahun Komariah. Namun umur tersebut bukanlah suatu yang mutamad, bergantung juga kepada kebiasaan suatu bangsa atau kelompok. Faktor keturunan memainkan peranan penting dalam menentukannya. Oleh itu, umur putus haid seorang wanita perlu dibandingkan dengan ahli keluarganya yang terdekat, sama ada ibu bapa atau payah ibu seperti ibu saudara dan sebagainya. Ini ikut mazhab Syafi'i, kebiasaanlah 62 tahun. Jadi siapa-siapa yang belum sampai umur 62 tahun lagi, itu masih ada possibility untuk datang haid, ya. Tapi dah lama ustaz, dah 3-4 tahun tak datang, tiba-tiba pergi umrah keluar darah, umur masih dalam tempoh tersebut, itu boleh dikatakan sebagai haid juga. Sebab mungkin faktor itu dah orang kata dah tak aktif, kan. Tapi bila pergerakan yang banyak, mungkin suhu jadi mempengaruhkan keluar darah, dan keluar darah itu adalah masih tempoh haid, maka boleh dikategorikan sebagai darah haid. Siapa nak buat keputusan itu darah apa? Jadi tuan-tuan puan sendirilah, memang puan-puan yang tentukan. Kalau kita tengok sini, situasinya kita masih lagi dalam tempoh yang boleh keluar darah haid. Walaupun dah lama tak keluar darah, tiba keluar darah, dan darah itu pula sifatnya mempunyai sifat-sifat darah haid, ya. Maka kena terimalah. Ya, walaupun dah 2-3 tahun free, ya, tak ada siapa nak menghalangkan, nak buat apa-apa. Bila datang kena bercuti, bercutilah dulu sehinggalah dia bersih, walaupun satu hari satu malam, ya. Dah satu hari bersih, mandi balik, back to normal, ya. Itu mazhab Syafi'i 62 tahun. Kalau ikut mazhab Hanafi, umur putus haid adalah 55 tahun. Selepas umur tersebut, darah yang keluar tidak lagi dinamakan haid, mengikut pandangan yang terpilih dalam mazhab ini. Jadi mazhab Hanafi, mungkin ini kebiasaan orang-orang yang berada di kawasan Iraq ataupun kawasan benua, kita panggil apa, India, Pakistan tu. Kebanyakan mazhab Hanafi berada di situ, mungkin dia cepat, ya. Umur tersebut dah putus haid dan takkan datang, ya. Kalau mazhab Maliki pula, ya, Maliki yang berada di semenanjung Arab,
Ya, umur putus haid antara 50 hingga 70 tahun. Jika darah masih keluar selepas umur 70 tahun, maka ia bukan haid tetapi darah penyakit. Ya. Jadi tempohnya adalah 50 hingga 70. Kalaulah keluar dalam tempoh tersebut, 65 keluar lagi, 69 keluar lagi. Itu masih boleh dianggap sebagai haid. Tapi kalau selepas 70 tahun, maka itu sure, itu bukan darah haid. Ya. Dan yang terakhir sekali ialah mazhab Hambali, di mana mazhab Ali menyatakan umur putus haid antara 50 hingga 60 tahun. Lagi cepat. Ya. Mazhab Hanif tadi 55 tahun. Mazhab Hambali kata 50 hingga 60 tahun. Adapun di antara dua lingkungan tempoh ini, iaitu 50-60, ia dikira sebagai tempoh syak. Ya, ragu-ragu. Sebagaimana langkah berhadati, jika seorang wanita masih melihat darah semasa tempoh ini, maka ia tidak boleh lagi berhenti daripada melakukan ibadah. Namun, jika umurnya genap 60 tahun dan darah masih keluar, maka darah yang dilihatnya bukan darah haid, tapi darah penyakit, iaitu darah istihadah, maka dia perlu melakukan ibadah seperti biasa. Jadi nampak tak di situ bagaimana ulama' berbeza pandangan tentang tempoh-tempoh tersebut. Jadi kita nak pegang yang mana? Pandang kepada Ustaz, empat-empat ni mana yang betul? Jadi kalau kita nak mudah, kita dalam masyarakat itu, orang Melayu kita mazhab Syafi'i, kita peganglah mazhab Syafi'i. Mungkin situasi tertentu, ya, kita nak berpegang dengan mazhab yang lain, boleh. Tapi kita kena belajar. Kita faham, dan itulah sesuatu yang situasi yang diperlukan. Sebagai contoh, bila kita buat tawaf masa umrah haji, kan di antara perkara yang membatalkan wuduk ialah bersentuh di antara lelaki dan perempuan. Cuba bayangkan tawaf tu. Susah kan kadang nak mengelakkan bersentuh lelaki perempuan, dah tak boleh pakai sarung tangan. Kalau pakai sarung tangan kena bayar dam. Boleh tak Ustaz? Kalau kita pakai sarung tangan, tak apalah, bayar dam lah. Sebab nak selamatkan daripada tawaf nanti terbatal macam mana. Jadi di situ semuanya duduk boleh. Kalau kita nak buat tadi kena bayar dam lah. Tawafnya tetap sah, umrahnya tetap sah. Cumanya kita tak ikutlah roh ataupun kita panggil apa ya, semangat daripada umrah itu ialah kita kena tinggalkan perkara-perkara yang luxury, yang kita rasa benda itu suatu bukan keperluan asas. Patutnya kena buka-buka lah, tapi nak tutup kena berandam, tetap sah, sebab nak mengelakkan dia bersentuh. Tapi kalau bersentuh pun, kalau ikut pandangan mazhab lain, tak batal. Ada itulah yang dipegang oleh muzakarah ataupun haji, di mana kalau berlaku persentuhan di antara lelaki dan perempuan, sama ada suami ataupun bukan suami, ketika tawaf, maka tidak batal air sembahyang. Saya tak langsung, tawafnya pun sah. Kita tahu nak tawaf tu masalahnya apa? Nak ambil wuduk balik. Kita ni kat Malaysia senang, sangat senang. Wuduk tu sebelah aje. Kadang wuduk, tempat wuduk tu dah ada bilik air. Nak masuk pintu pun ada lagi tempat air nak ambil sembahyang kan? Punya senang. Nak pergi toilet tu jauh, tepi nak masuk pintu tu ada tak? Untuk orang kata nak memudahkan. Ini saya lihat untuk lelaki lah hari Jumaat. Orang ramai. Kadang toilet tak cukup, tempat wuduk tak cukup, maka diletakkan di tempat-tempat lain yang memudahkan untuk ambil air sembahyang. Okey, habis tentang tempoh ataupun had umur seseorang itu kedatangan haid. Jadi nilai-nilai sendirilah. Untuk menentukan kita ini masih lagi orang yang boleh kedatangan haid ataupun tidak. Okey, itu yang kedua berkaitan dengan tahap ataupun mencapai umur kemungkinan darah haid. Kemudian seterusnya yang ketiga, bukan dalam tempoh mengandung. Jadi kalau keluar darah dalam tempoh mengandung, adakah darah tersebut dikategorikan sebagai darah haid? Jadi perempuan, mudah je, yang pertama sekali keluar darah, tengok sifat darah tersebut. Kalau sifat darahnya ada tadi, itu darah haid lah. Cumanya kebiasaannya kalau dalam tempoh mengandung ini, menurut mazhab Syafi'i, perempuan yang mengandung, dia ada kemungkinan. Pendapat majoriti ulama menjelaskan bahawa perempuan mengandung tidak mempunyai darah haid. Kenapa? Kenapa ulama, kebanyakan ulama kata orang perempuan mengandung ni tak ada? Sebab kita bincang awal tadi kan,
Darah haid adalah terjadi apabila hormon-hormon yang tak jadi janin tadi, dia akan gugur. Tak berlaku persenyawaan. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan, sebenarnya dalam sistem reproduksi ini, persetubuhan itu memang perlu dilakukan. Kalau tak berlaku, inilah banyak sangat, tapi tak jadi dan dia akan menjadi penyakit. Sama juga lelaki. Kalau lelaki memang dia kena dikeluarkan dengan cara yang betul lah. Kalau tak dikeluarkan, itu akan menjadi kanser prostat. Sebab benda tu dalam menjadi apa, batu karang. Benda dalam proses tu dia berjalan menghasilkan air mani. Tapi air mani tak keluar macam mana? Macam kinang lah. Kinang over production. Apa berlaku? Bila over production, kita akan lebihan produk. Jadi banyaklah. Begitulah juga, dia akan, kalau tak dikeluarkan, dia akan berkesan kepada kesihatan. Waktu kan Nabi sebutkan, bila lelaki nak kepada tersebut, perempuan perlu, isteri perlu sambut. Walaupun ketika itu berada di mana? Belakang kaunter ke, kat dapur ke? Betul. Sebab itu bukan satu fitrah. Jadi bila dia tak buat, akhirnya benda itu tak keluar. Satu segi tekanan psikologi dia adalah. Kemudian faktor kesihatan pun tidak sehat, maka perlu dikeluarkan. Okey, itu bukan bicara kita bicara pasal tempoh tadi. Jadi kalau perempuan yang mengandung, biasanya dia tidak ada haid. Maka jika seorang wanita melihat darah keluar melalui farajnya semasa dia sedang mengandung, darah itu bukanlah darah haid, tetapi darah istihadah. Namun mengikut pandangan Imam Syafi'i, Malik dan Lais, menyatakan bahawa perempuan mengandung juga berkemungkinan datang haid. Berkemungkinan datang haid jika darah tersebut mempunyai ciri-ciri darah haid, maka ia dikira sebagai darah haid. Jadi itu mazhab Syafi'i kita. Jadi kalau dalam tempoh perempuan mengandung keluar darah, cek dulu darah tu apa, macam mana sifatnya. Kalau ada sifat-sifat darah yang warna hitam, warna merah pekat, ke warna coklat, ke warna kuning, masyulah dia darah haid, maka kenalah ikut peraturan orang yang dalam keadaan haid. Kerana berkemungkinan, kebiasaannya tak ada, tapi kalau berlaku kita bersedia. Semenjangkan tadi kan, kebiasaannya umur 60 ni dah tak ada haid kan, tapi masih lagi ada kemungkinan datang. Jadi datang, kita kena treat sebagai darah haid juga. Kemudian yang keempat, darah yang keluar itu pada tempoh kedatangan haid. Haid ni ada tempoh. Tadi yang kita bincangkan ialah tempoh dia keluar dan tempoh dia putus haid. Tetapi untuk tempoh kedatangan haid itu, dia ada tempoh minima dan juga maksimum dia. Tempoh minimum kebiasaan dan maksimum tempoh haid adalah seperti berikut. Dia ada empat mazhab. Dan kita ketemahkan kepada kepada tiga pandangan, iaitu Imam Syafi'i, Abu Su' dan Atha, kemudian Abu Hanifah dan Thawri, dan juga Imam Malik. Tempoh minima dalam mazhab Syafi'i ialah sehari semalam, iaitu 24 jam secara berterusan. Jadi kena tunggu 24 jam. Jadi kita kenal pasti bila dia keluar. Perasan tak dia keluar? Saya tak pernah rasa dia keluar bila. Puan-puan perasankan bila keluar. Bila keluar, kena ingat jam pukul berapa? Kena 24 jam. Kalau nak mudah, setiap kali nak solat, cek. Setiap kali waktu solat, cek. Kalau masa tu ada darah, okey, tunggulah. Nak cek balik 24 jam kemudian. Contoh, kita nak solat maghrib. Bila solat maghrib, tengok-tengok dah ada darah. Okey, kita maghrib. Jadi esok nak maghrib balik, kena cek balik. Itulah tempoh minimum sehari semalam ataupun 24 jam. Dia kemungkinan datang sikit, nanti datang lagi. Jadi itu biasanya ada yang paling minimum pun sehari semalam. Saya tak pasti sampai darah itu berterusan. Tapi tempohnya adalah satu hari, satu malam. Jadi kena tunggu. Kalau lepas satu hari, 24 jam itu berlalu, kemudian dah kering, dia kena mandilah. Sebab itu adalah minimum bagi tempoh haid. Jadi kalau datang contohnya waktu maghrib, lepas tu subuh tengok dah kering, tak perlu mandi lagi.
Sebab tempoh mendek-mendek adalah 1 hari, 24 jam. Dia tunggu esok lah. Itu maksud dia. Jadi kalau mungkin datang sikit, ya, lepas tu tak datang lagi. Contoh kata-kata tadi kan, sebelum maghrib, nampak ada darah. Esok subuh, bila kita nak bersihkan diri kita, tengok dah bersih. Putih. Kita tak kapas pun, tak ada kesan-kesan. Kena tunggu juga 1 hari. Sebab minimal ialah 1 hari, 1 semalam. Dia kena tunggulah 24 jam. Ya. Kemudian, tempoh kebiasaan ialah 6 hari atau 7 hari. Ini biasa, seminggu. 6 hari ke 7 hari. Dan maksimumnya ialah 15 hari. Ya. Jadi 15 hari ni kena tengoklah macam mana kita nak kena 15 hari tu. Kalau ikut permulaan jam, kita tengok bila dia mula. Saya biasanya kalau bincang ustazah lebih cenderung kepada hari itu bermula daripada hari bila. Kena hari kita dikira daripada waktu maghrib. Ya. Jadi maghrib sampai ke maghrib 1 hari. Jadi nak kira 15 hari, sampailah maghrib hari yang ke-15, barulah cek. Kalau benda tu dah kering, okeylah. Kalau ada darah lagi, memang kena mandi juga. Sebab selepas 15 hari, bukan darah haid. Ustaz, tapi kan sifat darah tu ada lagi. Warna coklat ada lagi, warna merah darah tu ada lagi. Kena cek balik. Dia tentukan permulaan tu macam mana. Takut dia silap tentukan tarikh permulaan. Habis kalau silap macam mana? Jadi untuk next period, kena cek balik. Lepas tu bagi wanita, kena ada jadual dia. Sekarang ni Afun ada kan, dia punya app tu kan. Kadang-kadang kalau tak, dia terlupa. Orang tu tu dulu, dia tengok kalender apa. Kalender yang tambah dinding, kalender kuda tu kan. Dia catat satu-satu. Nak ingat. Jadi sekarang gunakanlah apps tu untuk tengok bila kita boleh anggarkan. Ya, tempoh 7 hari macam mana? Selepas 7 hari kita tengok, ya, ada lagi tak? Ya, ataupun selepas 15 hari. Ya. Jadi kalau lepas 5 hari tengok berulang-ulang, ada lagi. Jadi cek balik. Dari permulaan tu betul tak? Takut kita tentukan permulaan itu yang tak tepat. Ya. Ada dalam wanita yang dia ikut date je. Oh ni tanya biasa, date ni ada kira. Dia tak cek ada darah, tak ada darah. Sampai je tarikh yang dia biasa ada rahim, walaupun darah tak datang lagi, dia dah dikira rahid, dia tak solat. Sebab ni memang tarikh saya. Tak boleh begitu. Ya, kena cek juga darah itu keluar ataupun tidak. Ya. Itu pandangan daripada Imam Syafi'i. Kemudian pandangan Abu Hanifah dan Saudi kata, minimumnya ada 3 hari. Ini pun kemungkinan juga. Pak ulama dia ada buat kajian dia sendiri. Jadi kalaulah contoh dia selepas 3 hari. Lepas tu dah kering. Jadi lepas tu kena mandi. Dan kalau mazhab Syafi'i dia, kalau mazhab Hanafi ni, dia kena tunggulah selepas 3 hari. Dia darang kadang datang, kadang tak datang. Selepas 3 hari, barulah dia mandi. Sebab itu dia punya tempoh minimal. Kemudian tempoh kebiasaan, dia antara tempoh minimum dan tempoh maksimum. Dia tidak ada tempoh kebiasaan. Kok mana pun mungkin boleh berlaku. Tapi maksimum dalam mazhab Hanafi ialah 10 hari. Tengok. Maksimum ni 10 hari. Lepas 10 hari, tak datang haid, dikira suci. Ya, ataupun selepas 10 hari datang lagi darah, itu bukan darah haid, dia darah istihadah. Ya. Kena kalau yang pandang Imam Malik, ya, tidak had dan tiada had dan kemungkinan dia datang sekejap sahaja. Nampak? Mungkin darah tu taklah datang terus je mengalir dah. Sekali je keluar. Jadi kalau mazhab Syafi'i kita tunggulah 24 jam. Kalau tak datang baru mandi. Tapi kalau mazhab Maliki, kalau sekali dia keluar, lepas tu terus kering, tak ada, dia wajib mandi. Sebab tempohnya 1 detik saja, sama dengan nifas. Ya. Kemudian dia ada tempoh, di antara tempoh minimum dan tempoh maksimum, itulah kebiasaan dia. Jadi tidak ada tempoh kebiasaan sebagai dalam mazhab Syafi'i, 6 ataupun 7 hari. Dan kalau maksimum dia antara 15 ke 17 hari. Artinya dalam mazhab Maliki, kalau lebih 17 hari, dia masih boleh dianggap sebagai darah haid. Jadi tengok sifatnya tadilah. Sebab tu tadi bila dikatakan, bila kita nak tentukan darah tersebut haid ataupun tidak, dalam tempoh yang lebih, kena tengok sifat dia. Kalau mazhab Maliki, 16 ke 17, masih ada keluar darah, sifatnya adalah sifat haid, maka dia dianggap sebagai haid. Cuma kita, panduan kita, mazhab Syafi'i sampai 15 hari dah maksimum.
Jadi kalau ada darah yang selepas itu, kita tengoklah sifat dia macam mana. Barulah kita boleh tentukan kita suci ataupun tidak. Itu yang keempat, dengan kita tahu tempoh minimum dan juga maksimum. Ya. Kemudian yang kelima ialah melalui tempoh minimum suci 15 hari. Jadi haid ini, ya, dia akan datang selepas 15 hari suci. Artinya antara dua haid itu minimum untuk suci ialah 15 hari. Jadi kalaulah kita buat keputusan sucinya pada 20 hari bulan, anda suci dah. 21, 22 kita pun dah mandi, dah bersihkan. Tiba-tiba 30 hari bulan, tak cukup 15, datang darah pula. Ini darah apa pula? Dia dah kacau saya dah ni. Jadi di situ kalau dalam mazhab Syafi'i kita, mas, dia bukan darah haid. Ya? Jadi kalau mereka yang biasa dengan perubatan Islam, terkadang ada makhluk halus ini pun suka kacau. Ya? Yang dikacau kat mana? Di situlah tempat darah. Jadi kalaulah ada di antara perempuan yang tidak teratur haid dia, kesihatan okey, tak ada masalah, tapi haidnya tak menentu. Kalau segi perubatan biasa, normal, cubalah. Takut ada benda-benda yang mengganggu. Itu semua ada kemungkinan. Ya. Jadi keadaan haid berlaku setelah suci selama 15 hari. Sekiranya keluar darah selepas tempoh maksimum haid dan sebelum tempoh minimum suci, dianggap sebagai darah istihadah. Jadi tempoh maksimum untuk minimum suci adalah 15 hari. Artinya, selepas kedatangan haid, untuk suci itu no limitation. Mungkin selepas tu 2 bulan tak datang. Lepas tu 3 bulan datang. Bulan keempat baru datang. Itu kemungkinan. Ya? Sebab tempoh sucinya tidak ada had. Minimum ada. Mesti 15 hari. Lepas tu bila datang bulan, selepas bulan yang keempat, ya, abulah bermula balik. Di mana haid itu sama ada 1 hari ataupun biasanya 7 hari ataupun 15 hari. Lepas habis 15 hari, di situ adalah tempoh suci. Bila suci, sampailah dia datang haid balik. Ya. Jadi itulah tuan-tuan perempuan tentang bagaimana kita nak mengurus, ya, darah haid. Sekali lagi saya katakan, perempuanlah yang berautoriti untuk menentukan, ya, haid itu bagaimana. Sekiranya berlaku kesilapan, kita salah tentukan, kita betulkan balik, betulkan balik. Orang lain tak tahu bila dia datang. Mungkin hanya, ya, perempuan sajalah yang tahu. Ya. Sebagaimana yang Ummu Atiyah radhiyallahu anhu berkata, kami tidak mengira warna keruh dan juga kuning selepas tempoh suci sebagai darah haid. Ha, tengok kan? Kalau darah tu keluar selepas tempoh suci, maka yang keruh, yang orang kata dah nak bersih itu, sudah tidak dianggap sebagai darah haid. Kerana apa? Sebab tempohnya tu sudah cukup. Ya, jadi itulah perempuan mati Allah subhanahu wa ta'ala, cukup 1 jam. Ya. Jadi kita bincangkan tentang darah haid. Selepas ni, ya, dia ada tentang tajuk darah di antara tempoh suci dan tempoh haid. InsyaAllah ada masa yang akan datang, ustazah akan sambung. Memang persoalan darah ini dia banyak. Ya. Tak apalah, berulang-berulang untuk kita menambahkan kefahaman lebih jelas. Ya. Jadi sekat dulu daripada saya. Rasanya ustaz pun ada. Ya. Sebelum setengah dah sampai. Dah sampai kat Salawah. Belum lagi. Belum lagi, saya habiskan sikit lagi boleh. Ya, darah di antara tempoh suci, ya. Lepas tu untuk darah wiladah akan sambung, ya. Baik, darah di antara tempoh suci pada tempoh haid, ya. Sebab saya katakan tadi, darah ini dia keluarnya bukan berterusan macam darah mengalir. Ya. Tetapi kadang datang, kadang datang, kadang datang, kadang tak datang, ya. Betul kan, ya? Puan-puan yang melalui, saya tak melalui. Jadi permasalahan darah keluar di antara tempoh suci dan masih lagi dalam tempoh kebiasaan haid, maka ulama menjelaskan seperti berikut. Ya, dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi dikata, hari suci pada hari-hari haid juga dikira sebagai haid. Ya. Hari suci pada hari-hari haid dikira sebagai haid. Maksudnya apa? Di antara 15 hari ini, ya, selepas haid suci, lepas tu datang haid balik dalam tempoh 15 hari. Jadi seorang itu dikategorikan sebagai
sakit lah juga. Habis Ustaz, macam mana kita dah solat? Ha, dah seminggu kan? Dah kering dah. Lepas tu kita mandi solat. Lepas tu hari yang ke-10 datang balik. Ha, maksud dia rindu lah kan datang balik tu kan? Jadi bagaimana hukum solat, baca Quran, mungkin kalau bersama dengan suami waktu tu macam mana? Berdosa tak? Tak tahu nak jawab. Kak Salwa ada pengalaman, dia kata tak je. Jadi kalaulah, so katakan dalam masalah ini diperlukan ijtihad. Kitalah yang buat keputusan. Masa tu kalau ikut kaedah betul. Ya, sebab kebiasaannya 7 hari dah bersih. Tapi bila datang lagi, maka kita masuk balik period haid lah. Kita masih haid lagi. Ya, sampailah ke hari yang ke-15. Ya. Ya. Kalau puasa memang tidak sah, kena ganti. Ha. Sebab dia masih dalam tempoh haid juga. Cuma dia tak berdosa lah. Ha. Sebab dia ijtihad, dia dah bersih. Dia solat. Memang orang haid tak boleh solat. Tapi dia solat juga. Ya. Dia baca Quran. Tak boleh baca Quran, tak boleh baca Quran juga. Tapi pada ijtihad dia ketika itu dia dah bersih. Maka tidak dikira berdosa ataupun melakukan kesalahan dengan saya. Habis pahala dapat tak Ustaz? Penat Ustaz ni solat. Kamu lahir lagi, tidak malam kamu lahir lagi. Baca Quran habis, satu orang satu Quran dah habis dah. Khatan 30 juzuk tempoh tu. Allah Akbar. Eh, jadi itulah Allah SWT menilai usaha kita. Eh, itu hukum hakam sebagai panduan kita. Jadi sekiranya kita melakukan ikut ya, ijtihad kita masa depan, insyaAllah Allah Ta'ala akan terima amalan kita. Kan kita fahamkan, kita tahu kita masuk syurga bukan sebab amalan kita, bukan sebab solat kita. Kita buat semua itu adalah kerana tanggungjawab dan kewajipan seorang hamba untuk taat dan patuh kepada Allah. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Kan ada cerita orang yang banyak buat dosa tapi ada kebaikan sedikit saja, dengan sebab kebaikan yang sedikit dia masuk syurga. Ada pula orang yang memang kuat beramal ibadat. Ni hadis dalam cerita kan, dan intipan hadis tadi, orang yang qiyamul lail tapi buat salah sikit. Sikit apa? Menyiksa kucing sampai mati. Alah, kucing ada pupung. Bukan dia, bukan manusia kan? Tapi sebab itu Allah Ta'ala kata dia daripada ahli neraka. Nabi kata dia ahli neraka. Jadi bukan sebab amalan kita. Sebab itulah kita jangan putus asa kalau kita terlanjur bertaubat dan terus untuk melakukan amal ibadah. Ya? Okey. Yang kedua, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Hari suci pada hari-hari haid dikira sebagai suci. Oleh demikian, seorang wanita pada hari suci tersebut perlu mandi dan melakukan solat serta bebas melakukan semua perbuatan yang dilarang ketika haid. Jika darah yang keluar selepas suci memenuhi syarat-syarat di atas, ia adalah darah haid. Jika tidak, ia bukan darah haid tetapi adalah istihadah. Jadi sama juga. Jadi kalau darah itu keluar dalam tempoh ya, yang apa ni, hari yang apa ni, tempoh haid ya, maka dia dikira sebagai suci. Maksudnya masa yang dia buat ibadah itu dikira suci lah. Ya. Berbeza dengan yang pertama tadi, dia dikira sebagai haid. Implikasinya apa? Itulah tadilah. Ha, kalau mazhab Syafi'i kita puasanya tetap kena ganti. Kalau mazhab Maliki tak perlu ganti. Sebab dikira hari suci itu sebagai hari-hari yang suci. Ha, bila darah haid datang, bila darah tu datang, tengok balik. Ya? Jadi kalaulah darah tu ada sifat-sifat darah haid, maka yang hari itulah dikira haid, bukan tempoh keseluruhan. Ya? Hari yang suci itu suci. Sampailah dia tempoh yang maksimum tadi, kalau dalam mazhab Maliki tadi, sampai 15 ke 17 hari. Ha, jadi kalau selepas 17 hari, keluar darah haid lagi, itu barulah dikatakan sebagai darah istihadah. Maksudnya kalau adalah at-tuhru bainal haidataini, ini kita kena ingat. Kalau nak pegang mazhab Maliki lah, dengan Hambali ni. Ha, jadi yang suci itu adalah suci starting daripada mula ataupun suci di tengah-tengah. Ha, kalau suci starting, dia kena tunggu 15 hari. Kalau suci antara tengah-tengah, kita kena bersedia.
Kalau datang lepas itu haid, maka kita masih lagi kena berhukum sembahyang rahid sampailah cukup tempoh 15 ke 17 hari. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan ini membantu. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah silat kepada saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfiru li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma fiqhna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al mimman ya'mal bima 'allimna. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin wa ij'alna min ibadikal mukhlasin wa ij'alna min ahli jannatika rabbil 'alamin. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.